products, wearing a button, and talking to people. We are about to go faster, stronger, better, deeper, wider, city to city. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua. Assalamualaikum. Have you had your dinner tonight? Okay, so saya punya. Saya pun ada shake saya juga malam ni. Okay. Hai sumandak-sumandak semua. Semua jadi sumandak Sabah malam ni kan? Okay, so kalau suara saya clear, boleh tak tolong type satu? Alright. Hai, 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 hai. Alhamdulillah, clear. So, boleh tak kawan-kawan dalam ni share? Kan, boleh jemput lagi kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Share dengan mereka. Dan boleh tak saya tahu anda semua bersiaran daripada mana? Saya bersiaran bukan di Sumandak Sabah, bukan di Sabah. Tapi di Sepang. Alright? So, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so salam perkenalan semua yang baru join malam ni. Nama saya Siti. Okay, so seperti mana? Oh, kat Ipoh. Ha, Masya Allah, kat Pattaya pun ada yang on the way. Okay, so jomlah kita berkenalan kan sedikit sebanyak. So tak kenal, bukan tak cinta, tapi tak kenal maka tak mesra sebab saya dah berpunya. Alright, so jom kita check it out. Okay, sedikit transformasi daripada saya sebab saya yakin semua yang ada dalam ni semua masing-masing ada transformasi masing-masing. So sambil-sambil tu, siapa sini yang first time join HOM kita pada malam ni? Cuba type 2. Okay, ada tak yang first time, new people? Ada Yana, hai Yana. Okay, ramai yang new people. Okay, so ini adalah transformasi diri saya. Okay, so saya dan suami mempunyai masalah berat badan berlebihan. Dulu hashtag saya dengan suami, aku yang makan, kau yang panas. Kan? Sebab kenapa? Sebab bila kita berbadan besar ni, kita sangat emosi. Emosi kita memang terganggu. Disebabkan apa? Disebabkan badan kita banyak sangat toksin. So alhamdulillah, dengan ubah gaya pemakanan, ambil sarapan pagi dengan nutrisi dan juga makan malam, suami saya berjaya turun 25 kilo. Saya sendiri alhamdulillah, saya merupakan ibu kepada 5 orang anak. Saya mengamalkan nutrisi ni semenjak 2009. Dan saya dah mengandung 3 kali bersama dengan Herbalife ni. Okay, anak ketiga memang saya gunakan Herbalife full nutrition. Anak ketiga saya turun 15 kilo. Anak keempat pun saya berjaya turun 15 kilo. Dan yang terbaru, alhamdulillah, saya berjaya turunkan selepas bersalin anak kelima ni, terlajak turun sebanyak 17 kilo. Ha, so wow ke wow kita punya produk nutrisi ni. Okay, so itu adalah transformasi saya dan alhamdulillah, wow kan. So, background saya dengan suami saya sebelum ni, okay. Background saya dengan suami,
Kami. Okay, next. Ya, Alhamdulillah. Terlajak turun sebanyak 17 kilo. Dan sekarang saya tengah berusaha. Bukan berusaha lah. Sekarang saya tengah buat weight training untuk menaikkan muscle. Okay, so ini adalah background saya dengan suami. Kami sebelum ni menjalankan bisnes konvensional. Ah, kami ada bisnes travel agent. Kami ada bisnes ekspor import ikan. Dan kami ada bisnes trading emas. So, macam-macam bisnes yang kami jalankan yang mengakibatkan kami suami isteri ni stres. So, masa tu kami tak ada ilmu yang betul nak menangani stres. So, bila kami stres, kami cari makan. Ah, so, akibatnya jadilah seperti dalam gambar ni. So, yang membuatkan saya terfikir, adakah hidup ni hanya dengan bila makan stres, bila makan stres. So, inilah background kami sebelum. Alright. So, mungkin mungkin ada dalam ni. Okay, next. Anda boleh tengok skrin ni. Anda boleh tengok skrin ni. Kalau anda dalam ni tengah tercari-cari, cuba baca. Semua orang kena baca, okay? Anda baca. Adakah anda, matlamat anda, adakah anda tengah mencari seperti yang tertera dalam skrin ni, anda boleh type satu. Saya nak tahu, adakah anda tengah mencari sesuatu dan anda mempunyai matlamat seperti yang ada dalam gambar ni, anda boleh screenshot dan anda boleh komen satu. Okay? Wow, ramai eh. Okay, so next. So inilah apa yang kami akan kongsikan. Ini kerana sekarang ni memang sangat terkenal dengan kita ada 3 mega trend di seluruh dunia eh. Bukan di Malaysia sahaja. Sekarang ni kita ada orang kata kadar. Kadar apa ni? Obesiti ni semakin meningkat dan bila obesiti ni semakin meningkat, semakin banyak produk kurus di luar sana yang tumbuh seperti cendawan. Dan juga ramai juga orang yang nak sehat dan dalam masa yang sama ramai juga orang yang tengah mencari peluang untuk menjana income. So next, ini adalah mega trend. Okay, mega trend di mana bila ada mega trend macam yang saya cakap tadi tu merupakan supply dan demand. So Herbalife, Herbalife ni bila kita tahu Herbalife ni dia bukan obat kurus tetapi dia adalah pemakanan yang berkhasiat nombor satu ya kawan-kawan, nombor satu di dunia dan dia juga dia juga jenama. Okay, next, dia juga merupakan jenama nombor satu yang mengamalkan gaya hidup sehat dan dia bukan sahaja beroperasi di Sepang, dia juga bukan beroperasi di Sabah tetapi macam anda komen tadi kan, ada yang daripada Perak dan dia juga bukan beroperasi di Malaysia tapi ada di 90 buah negara. So wow ke wow? Okay? Wow ke wow? Cuba komen. Saya tak boleh berinteraksi sangat dengan orang sebab kita nak masa kan. So you all boleh respon lah. Okay? So next, yang ini fakta dia. Sebab ramai orang di luar sana dah tahu dah Herbalife ni kan. Tapi ramai orang yang percaya dengan mitos. So anda boleh, anda semua boleh screenshot ni dan tepek dekat sosial media anda kerana faktanya Herbalife ni dia merupakan nombor satu pemakanan di dunia. Alright? So jangan hanya dengar tentang mitos tapi anda kena tengok malam ni. Ini adalah peluang yang Herbalife tawarkan kerana Herbalife bukan sahaja di Malaysia tapi dah berada di 90 buah negara. So this is real guys, number one. Okay, so next. Next ini kerana siapa kenal ni? Yang tak kenal, yang baru-baru mungkin tak kenal. Tapi siapa pernah tengok kartun Mickey Mouse? Type satu. Siapa pernah tengok kartun Mickey Mouse? Boleh type satu. Yes, ni kan ketarak tua soning. Okay, so ramai kan pernah tengok kartun Mickey Mouse. So Mickey Mouse ni, ini adalah CEO dia, Walt Disney dulu. Ni kerana beliau ada misi di mana dia nak menggembirakan kanak-kanak. But now, Alhamdulillah, Alhamdulillah, okay, Michael O. Johnson ni berada di dalam Herbalife dan merupakan CEO company kita. Okay, di mana misi beliau, misi beliau, okay, beliau ingin, misi dan visi dia ingin setiap manusia ataupun setiap makhluk yang ada sel ni menggunakan Herbalife Nutrisi. So berikan tepukan kepada CEO kita yang luar biasa. Tak boleh beri tepukan sebab tak dengar, so bagi stiker clap 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 je. Alright, so next, disebabkan kita punya orang kata Herbalife yang dah luar biasa ni, so kita backup by science. Okay, backup by science, dia from seed to feed. Kan, setiap kualiti semua dijamin daripada benih sampailah orang kata
apa yang kita masukkan dalam mulut kita. Alright, so next. Yeza, ha ini ha kan, ini kita juga mendapat pengiktirafan. So anda semua boleh tengok ini adalah pengiktirafan yang mengiktiraf kita punya Herbalife, produk Herbalife, okay? So dan kita juga mempunyai lebih ramai staff. Ha, amazing ke amazing, okay? So next, bila dah banyak sertifikat, ini disebabkan Backup by Science, kita ada expert dalam ni, para doktor, para saintis yang dah bertumpus lumus. So alhamdulillah, ini adalah real ya kawan-kawan, sangat real. Dan alhamdulillah saya juga dah beberapa bertemu dengan doktor-doktor yang ada dalam Herbalife ni, dan dia sempat bagi training kepada coaches-coaches yang berkelayakan. Awesome kan? Awesome. Okay, so next, bila result, bila jom kita tengok video. Masih terlepas, kita tengok video dia. Okay, ini dulu ya. So itulah kami sangat percaya dengan falsafah nutrisi ni. Dia adalah apa yang kita makan kan. So apa yang kita makan insyaAllah akan memberi kesan yang baik kepada tubuh badan kita. Okay, so result dah best kan. Result dah best, produk yang luar biasa. Okay, so next, kita dah tahu ni, kita dah tahu dah dalam ni semua dah start dengan nutrisi. Sebab kita tahu pemakanan yang baik bermula di awal pagi. Okay, so next, kita dah nampak macam mana kita punya produk Backup by Science from Seed to Fit. So kita tahu bila dia Herbalife ni juga dia merupakan jenama nombor satu dalam gaya hidup yang sehat. So siapa di antara ni yang tengah dalam apa nak mencapai berat badan yang sehat, kan, nak kesejahteraan dan cergas aktif, tahniah, anda berada di tempat yang betul juga. Okay, so result dah okay. So of course produk pun dah okay, pasti akan mendapat. Okay, cuba kita tekan next. Dapat apa?
Yeza, result dah ada, produk yang okey menghasilkan result yang luar biasa. So, insyaAllah akan membuka peluang kepada anda semua untuk menjana pendapatan. So, yang best part is, okay, kita tak kira, kita tak mengira latar belakang anda, usia ke latar belakang, yang penting kita ada peluang, sama rata peluang. So, berikan tepuk kepada Herbalife. Okay, next. Alright, so macam tadi kita dah tengok kan. So, siapa sini yang dah start minum Herbalife walaupun sehari, kerana Herbalife ni kita minum sehari pun kita dah ada kesan dia. Kita ada feeling dia. So, boleh tak kongsikan? Itu yang baru sehari. Kalau yang dah bertahun-tahun tu, anda boleh kongsikan nama, umur dan transformasi anda dekat chat. Dan jom kita saksikan juga video transformasi kawan-kawan saya yang lain yang dah ada perubahan. Okay, jom. Okay semua, assalamualaikum. Nama saya Amir Hamzah. Umur 29 tahun dan alhamdulillah saya dah gain total 20 kg dengan Herbalife Nutrition. Thank you Allah, thank you Herbalife. Assalamualaikum, nama saya Asakof Abdul Sattar, umur 48 tahun. Alhamdulillah dengan Herbalife Nutrition dan tukar pemakanan saya, saya dapat gain 5 kg. Masya Allah, tabarakallah, tahun ni dah tahun ke-11 kami menggunakan nutrition dan kekal ideal weight. Thank you Herbalife, thank you Allah. Assalamualaikum and hi everyone. Saya Aina Nadira binti Rukman, berusia 30 tahun. Alhamdulillah tahun ni dah masuk tahun ke-11 saya amalkan nutrisi Herbalife dan yang paling best bukan saya seorang tapi bersama keluarga. Dan alhamdulillah saya dah berjaya turun 12 kilo dan yang paling best reach happy and also my skin condition improve better. So thank you Allah, thank you Herbalife. Hai, assalamualaikum. Saya Lian Doliana, berusia 35 tahun dan menggunakan Herbalife Nutrition sejak tahun 2008. Alhamdulillah, saya turun 10 kilo, maintain berat lebih 15 tahun walaupun dah mempunyai anak 5 orang. Thank you Allah, thank you Herbalife. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azman bin Makno daripada Kuala Kangsar. Saya telah turun berat badan sebanyak 65 kg dengan Herbalife Nutrition hanya dengan menggantikan makan pagi dan makan malam saya. Dan jika saya boleh, saya pasti anda juga boleh, insyaAllah. Wow, luar biasa ke luar biasa? So, bukan sahaja dekat anda tengok dekat video tapi anda boleh baca juga dekat chat. Cuba tengok, ada banyak orang yang dah ada perubahan dengan Herbalife ni. So, bila dah ada peluang perubahan yang luar biasa, insyaAllah akan juga membantu anda untuk dapat peluang pendapatan. Okay, so ni adalah apa yang Herbalife tawarkan. Okay, jom kita ada video sebenarnya. Okay, jom kita tengok video ni. Okay. Struggling with your business with financial losses and growing debt? No balance between work and family? Facing difficult working conditions, feeling lost, unable to see a future, struggling to provide a better life for your children, long hours of working that don't seem to translate to better opportunities? You can make a difference. For things to change, you've got to change. Say yes to better working environment. Say yes to more time with your precious ones. Say yes to traveling with stable income. Say yes to being capable of your own retirement and shaping the next generation. Say yes to success and recognition. Say yes to working at your own pace and changing lives with your expertise. Say yes to Herbalife Nutrition. As the number one brand in the world in meal replacement and protein supplements combined, Herbalife Nutrition connects unique individuals with common goals to achieve economic stability with low startup and built-in delivery system. If you answer yes to enjoying work-life balance while making new friends, then you'll fit right in with us. We would love to explore that possibility with you. Get inspired by these success stories
stories shared by some of our members and partners. Follow ni lah sesuatu yang basic. Membantu golongan muda menjadi usahawan. Membantu introvert atau sesiapa sahaja yang kurang ada tuju. Ini wujud pasal wajib yang ada peluang untuk sumber duit. Bekerja sendiri tanpa majikan adalah satu perasaan yang sungguh memuaskan. Di Herbalife Nutrition, anda boleh menjadi orang yang biasa di dalam kehidupan. I say yes to Herbalife Nutrition. We say yes to Herbalife Nutrition. Say yes to a world of difference. Say yes to Herbalife Nutrition. Get connected with our independent Herbalife Nutrition member now at herbalife.com.my. Wow, ha, siapa yang terkesan dengan video tadi? So saya memang antara salah satu yang ada cabaran dengan dalam video tu, sebab tu saya berada dalam Herbalife ni. Sebab Herbalife ni dia memberi peluang kepada anda semua untuk bekerja sama ada anda nak part time, full time dan sangat fleksibel, and best partnya kita boleh berniaga di 90 buah negara. Ha, best ke best? Okay, so yang best partnya tentang Herbalife ni, okay, kita dah ada sistem yang dah diprovidekan. Ha, anda semua cuma perlu follow je. Okay, next slide. Sebab kita dah ada sistem sokongan, kan? And then best part, kita punya misi dan visi ni bukannya untuk diri kita sahaja, tapi untuk kita memberi impak kepada orang di luar sana. So ini adalah potensi. Okay, next. Potensi dalam Herbalife ni, okay, it's not about business kita ni bukan semata-mata orang kata direct sales, okay? Tapi kita bukannya menjual secara langsung semata-mata, tapi kita adalah business network King, di mana okay, kita boleh bekerja dengan membina pasukan kita dan kita boleh mendapat pendapatan yang lebih tinggi selain daripada yang detail tadi. Okay, jom kita check it out. Apa yang ada? Okay, yang best partnya dalam Herbalife ni, anda boleh menjana. Okay, next slide. Anda boleh menjana 5 pendapatan. Okay. Macam saya cakap tadi, kita bukannya semata-mata direct sell, tapi kita membina networking seramai yang mungkin dan juga sedalam yang mungkin. Sebab, okay, jom just tengok sedikit sebanyak macam mana anda boleh dapatkan return. Okay, ini keuntungan runcit. Ibaratnya, bila kita membeli satu produk, okay, Herbalife ni dia menawarkan diskaun daripada 25% hingga ke 50%. So ibarat diskaun dia, bila kita beli satu barang, kita dapat lagi satu barang. Ha, best ke best? Itu adalah diskaun tertinggi yang Herbalife kasih. Next, okay, kita ada juga keuntungan borong. Pendapatan kedua dia adalah keuntungan borong. Okay, next. Ini adalah keuntungan runcit. Tak faham tak apa, tapi anda boleh datang dan faham lagi sekali. Okay, set time ni kita ada temu janji lagi next pada 16 hari bulan 9 ni. Okay, kita ada nama yang kita panggil event tu adalah STS. So insyaAllah kita akan explain lebih detail. Yang ini merupakan slide ni, anda boleh tangkap gambar dahulu. So ini adalah pendapatan kedua di mana anda boleh dapat ke komisen daripada Herbalife. Bermula daripada 8 hingga ke 25% profit yang Herbalife akan kasih kepada anda. So next, yang ini yang paling best. Okay, yang ini paling best. Yang macam saya katakan tadi, kita bukannya semata-mata menjual secara direct sales, tapi kita membina networking di mana kita tak perlu jadi penyanyi untuk dapatkan royalty. Sebab Herbalife yang akan bayar kita. Ha, best ke best? Tak faham? It's okay. You guys kena datang STS ni. Okay, kena datang dekat mana guys? Cuba komen. Dekat STS. Ha, sebab okay, next. Yeza, betul tu, STS. Ha, ini potensi. Ha, potensi kepada kita untuk mendapatkan royalty, dan jika kita masih berterusan, ini adalah pendapatan yang terbesar. Ha, bukan semata-mata retail tadi, tetapi inilah yang kita panggil sebagai pendapatan pasif. Ha, best ke best? Okay, next. Oh, tadi saya dah cakap sebelum slide dia. So berpeluang, macam saya cakapkan, pendapatan yang terbesar dalam Herbalife ni adalah royalty dan bonus. Dan bila kita sampai certain level, okay, kita akan
dapat bonus bukan setiap setahun sekali, tetapi bulan-bulan. Ah, boleh type bulan-bulan. Ah, apa dia kawan-kawan? Bonus bulan-bulan. Ah, siapa nak macam tu? Ah, cuba type, cuba type. Yeza bulan-bulan. Ah, so itulah kelebihan yang Herbalife offer kepada kita semua. So nak tahu lebih details lagi, jumpa kita dekat STS. So next, okay, tadi kita dah dengar sharing daripada mereka yang dah berjaya turunkan berat badan. Now kita dengar pula bila mereka dah berjaya turunkan berat badan, pernah tak anda semua dengar dalam grup anda ataupun jumpa coach anda, your fat turn into cash. So next kita nak dengar mereka-mereka yang dah berjaya convert diorang punya fat to cash. Okay, jom. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izan, berumur 32 tahun. Background saya adalah sebagai seorang suri rumah. Saya bermula sebagai seorang student. Bila dah turun berat, first month income saya adalah RM400. Dan keep belajar lagi dan keep sharing lagi, dan berkat dedikasi dan kerja keras saya, saya sebagai seorang suri rumah, first month income saya adalah RM12,000. Thank you Allah. Thank you Herbalife. Background saya sebagai seorang auditor dan wife saya sebagai seorang doktor, dan kami dapat Herbalife full time since 2010 dan 2012. Wife saya, kami buat sama-sama work from home bersama kawan-kawan dengan dedikasi dan usaha sungguh-sungguh, dan juga pertambahan skill dekat event dan juga training. Average income kami lebih RM15,000 ke RM20,000 sebulan. Alhamdulillah, Masya Allah. Hai, saya Yati daripada Shah Alam. Umur saya 37 tahun. Background saya seorang interior designer. Sebelum ni saya memang sangat-sangat sibuk dengan pekerjaan saya. Stress, tak ada masa untuk keluarga dan tak sempat nak buat perkara yang saya suka. Alhamdulillah, saya jumpa peluang Herbalife ni. Pendapatan saya yang pertama dalam Herbalife hanya RM500. Saya sangat excited dan berkongsi pada kawan-kawan dan family saya. Tak pernah miss any event. Dah 11 tahun dengan bisnes Herbalife. Average income RM15,000 ke RM40,000 sebulan. Thank you Allah. Thank you Herbalife. Hai, Assalamualaikum. Saya Nuriana. Saya memulakan bisnes Herbalife semasa masih student. Saya belajar graduan daripada UK. Suami saya daripada France. Tapi kami decide untuk buat Herbalife secara full time. Income pertama RM400. Bulan kedua RM1,800. Bulan ketiga RM3,000. Kami ambil keputusan untuk full time. Income full time yang pertama RM9,000. Alhamdulillah, sekarang dah 15 tahun menjalankan bisnes Herbalife. Maximum income kami RM80,000. Average RM30,000 ke RM40,000. Thank you Allah. Thank you Herbalife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azman bin Maknuh. Berusia 46 tahun. Latar belakang saya seorang guru. Dan kini saya telah bersara daripada seorang guru. Dan dulu saya menjalankan bisnes Herbalife secara part time selama lebih 10 tahun. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kini hampir 3 tahun saya telah bersara pilihan dan menjalankan Herbalife secara sepenuh masa, dan pendapatan purata saya adalah 5 angka dan paling tinggi hampir menghampiri 6 angka. Jika saya boleh, saya yakin anda juga boleh. Wow, luar biasa. So Alhamdulillah, beauty of Herbalife, walaupun ini adalah sedikit saya punya pencapaian dalam Herbalife. Herbalife ni, okay, walaupun saya sebelum ni dengan suami mempunyai bisnes yang luar biasa, tapi kami tak pernah pergi luar negara, geng. Tak pernah pergi luar negara. Paling jauh pun honeymoon dekat Langkawi sahaja. Tapi dengan Herbalife ni, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bukan semata-mata dapat, orang kata dapat bercuti dengan Herbalife, tapi saya dapat new environment yang sangat luar biasa. So saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan saya, kan, team focus group, team next level, dan juga saya punya sponsor. Okay, saya punya mentor dan sponsor saya, Pak Yang dan Mak Yang, sangat luar biasa. Okay, so boleh ucapkan thank you. Okay, kepada anda punya coach yang menjemput anda dalam ni. Okay, so malam ni is not about me. Tapi malam ni kita ada guest speaker yang sangat luar biasa. Okay, my, kalau dalam group coaching tu adalah team coach mate saya yang sangat humble, sangat soft spoken. So tanpa membuang masa lagi, okay, sebab kita nak menjemput jauh ni, kita nak datangkan. Mungkin semua dah dengar dia punya teaser video, kan. So saya nak menjemput dengan rendah dirinya, saya nak menjemput get team member Coach Nick Najwa
Nik, oh tak ada ni kan, tak ada music kan. Nik Hassan. Okay. Okay, test, 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 test. Ah. Okay, so sementara Mek Wah kita tengah mentest, test, test audio. Malam ni memang lagu, lagu rakyat eh. Tadi lagu daripada Sabah. Malam ni pas pada speaker kita lagu Kelantan. So, kita tunggu kita punya speaker. Dia ada sedikit cabaran. Okay. So mungkinkah kita akan mendengar daripada signal? Okay. Boleh tepukan tangan sikit. Okay, lagu boleh mute. Test, test, test. Okay. Tak dengar lagi Mek Wah. Ini memang macam tu ya kawan-kawan. So, okay, hai, assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, dia nak suruh dengar lagu, lagu dulu tu. Lagu kerakyatan okay, you malam ni okey. Ah, tu dia okey. Alhamdulillah, terima kasih tu. Ah, saya punya kita punya MC of the day hari ni, saya panggil Kak Siti, lagi dengan lebih mesra dengan nama CS, okey. So, alhamdulillah, thank you so much perkenalkan diri saya. Okay, sebelum tu, ada yang dah tidur ke? Okay, sebab sekarang dia pukul 9 malam kan? Kutlah ada yang dah tidur awal kan? Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih sebab spend masa mendengarkan perkongsian saya yang sangat bermakna ni. Sebab apa sangat bermakna? Sebab dengan perkongsian macam ni lah. Yang membuat saya membuat keputusan yang sangat bermakna untuk diri saya yang tak pernah saya buat keputusan dalam kehidupan saya. Sebab tu setiap training, setiap konsen tu mungkin you akan dapat sikit sebanyak tu tapi mungkin dia akan mencetuskan dalam deep dalam hati. Alright. So sebelum tu boleh tak saya nak tengok kat dalam ni siapa yang dah join program, join program kita ni dan dah dapat result dengan Herbalife. Boleh tanya dekat chat tu saya. Okay. Okay, sebelum saya nak perkenalkan diri saya. Alright, so sambil you all tanya tu, okay, siapa yang dah dapat result, okay, dan dengan result anda tu boleh capai impian anda untuk tahun 2023 ni. Boleh cakap saya nak. Gitu, kena semangat sikit malam-malam pukul 10 ni kan. Takut ada mata yang luyu lagi. Tapi kena tengok saya dulu berkongsi malam ni. Alright, so terima kasih untuk energi malam ni. Alright, so sebelum saya perkenalkan diri saya, next slide. Mungkin orang kata tak kenal maka tak mesra lah. Sama dengan Kak Siti tadi kan. Kami semua dah berkahwin sebab tu tak mesra, kalau tak kenal maka tak mesra. Dia tak boleh cinta kan. Alright, so perkenalkan saya, nama saya dipendekkan Nik Najwa atau dipendekkan lagi Coach Wawa. Atau pendekkan lagi dengan nama mesra Mek Wah. Sebab semalam, last week you ada dengar dengan coach yang Coach Wawa kan. Sama yang ni Coach Mek Wah. Okay, saya brandkan nama saya. But yang macam you all dengar apa lagu teaser tadi pun saya asal daripada Kelantan. Ada orang Kelantan dalam ni ataupun orang Pantai Timur. So saya orang Pantai Timur ataupun negeri Kelantan, Cik Wang Kembang, dibesarkan di Selangor. So kalau Selangor campur dengan Kelantan, siamlah bahasa dia. So maafkan bahasa saya ya, ada kalau ada proposal ya tu peh-peh sajalah. Alright. So alhamdulillah saya bermula. Okay, saya yakin dalam ni yang mendengarkan perkongsian malam ni ada turning point. Okay, kenapa you all bermula nak turun berat badan? Kenapa bermula untuk improve energy ke kan? Okay, macam saya, alhamdulillah
Turning point saya bukan dengan produk. Ah, okay. Ada tak yang kat join barang ni, malam ni, yang dia turning point dia dengan produk dulu? Okay? Ataupun yang kedua dengan, ataupun dia looking forward untuk mencari extra income. Okay, macam saya cari, apa dekat dalam teaser saya, kalau you all tengok, saya bermula dengan nak extra income. Ha, sebab apa saya cakap macam tu? Ya, sebabnya saya tak ada masalah berat badan. Ah, sebab itulah kalau orang approach saya nak turun berat, memang saya tak interested. Sebab saya bukan orang yang nak turunkan berat badan. Right, so latar belakang saya adalah seorang student, dan saya pernah bekerja di sektor swasta sebelum kahwin 3 tahun dan selepas kahwin 3 tahun. So total 6 tahun saya pernah bekerja, dan saya boleh bercerita pengalaman bekerja tu macam mana. Kan, saya enjoy dengan life saya, life sebagai bekerja, tapi saya tak enjoy dengan life saya, diri saya sendiri. Maknanya cycle pergi kerja, balik kerja, punch card tu. Itu yang saya tak suka. Okay, next slide. Alright, so sebelum tu jangan lupa follow saya, Instagram saya, Coach Nyadwa, dan ataupun FB saya, dan TikTok saya, tambahlah sikit follower tu kan. Alright, so next. Okay, ini adalah testimoni saya. Sebabnya saya kan kalau nak buat bisnes Herbalife kan, kena consume dulu Herbalife tu, kena ada result. Boleh cari, type dekat chatbox tu result. Sebab apa saya kata result? Sebab result kita ni adalah aset. Samalah badan kita ni aset yang paling berharga kan. Sebab tu kita tak boleh nak bercerita dengan orang tanpa kita ada result. Macam mana rasa F1 tropical? Kita tak boleh nak bercerita benda tu kan, walaupun at first saya bukanlah orang yang into produk dulu. So tapi alhamdulillah, ini first testimony saya sebelum saya berkahwin. Saya ada masalah cabaran untuk berat badan tu, dari segi nak kena naikkan berat badan, terlalu kurus kering. Okey, saya pernah dengan ketinggian saya, yang ni yang saya bermula adalah 36 kilo waktu tu. Saya pernah berat badan saya cecah 32 kilo. Dengan ketinggian saya 155 kilo. Okay, so bayangkan dengan 155 cm, berat 32, tak melayang. Okay, tapi masa tu saya nak ubah saya punya fitness level saya. Okay, sebab saya orang yang aktif bersukan, pidato semua benda tu lah kan, berpersatuan tu, tapi saya punya energy tu saya tak dapat. Okay, so alhamdulillah saya total gain weight 10 kilo dan saya naik healthy muscle. Okay, sebab ada orang naik, kenapa saya kata healthy muscle? Sebab ada orang naik lemak sekali. Okay, sebab sebab yang kalau you all tengok tu, masalah improve BP tu. Sebabnya saya naik berat tapi naik juga dia punya lemak dia. Sebab dulu kayak saya kategori Tofi. Ada pernah dengar Tofi? Thin outside, fat inside. Okay, maksudnya dia badan dia kurus kering tapi dia lemak dia tinggi. Tapi fizikal dia nampak dia chubby. Itulah saya dulu. Okay, so alhamdulillah Allah bagi saya perasaan macam mana nak kena turunkan berat badan tu. So saya berjaya turun, anak pertama 11 kilo, anak kedua 13 kilo. Alhamdulillah saya dah maintain berat 10 tahun. So saya rasa macam tahulah macam mana nak nak coaching orang untuk turun berat badan tu. Dan saya sendiri boleh, macam mana nak tahu? Sebab saya pengalaman saya sendiri dan saya suka sangat dengan result saya. Alright, next. Okay, ini saya suka sangat dengan result saya. Sebab apa? Saya seorang yang obses dengan kecantikan. Sebab tu saya rasa tak confident kalau bila kulit saya macam ni. Siapa yang ada pengalaman kulit breakout kan? Saya jenis yang kurang penyabar. Ada bila obses ke kecantikan tu dia nak cepat. Bila jerawat naik sikit je kan, dia carilah Google macam-macam. Okay, yang ni adalah result saya. Saya guna pelbagai produk Mercury. Cakap lah dengan saya kan. Sebab kalau orang nak cepat, yang ni lepas nampak 2 minggu, 3 minggu tak ni, okay, tukar. Saya lah orangnya. Dan yang ni adalah masa tu waktu saya, skin saya dah nak pulih. Saya, orang kata nak cepat, saya pergi Google rajin. Oh, saya orang yang rajin buat research ni. Dan saya pergi tepek lah bawang putih. Sebab tu nak turun berat badan, nak naik berat badan, nak cantik luar dan dalam, kena ada ilmu yang betul. Okay, alright, so alhamdulillah. Dan saya pengguna Herbalife Skin. Siapa dah pernah guna Herbalife Skin, skincare Herbalife Skin 7 tu? So rugi sangat kalau you all tak gunakan Herbalife
skin. Sebab ya, bukan kita ada outer nutrition sahaja, kita ada inner nutrition sekali. Alright. So Herbalife Clean memang dia diklaim dia punya result in 7 days. Alright, next. Alright, so sebelum tu, saya nak tanya sebelum saya bermula perkongsian saya. Alright. Sekejap eh. Satu minit tengah tak ada ketua ini. Okay, siapa kat sini, saya ada soalan yang nak tujukan dekat you all. Nanti you all boleh type so that saya tahulah. Okay. Alright, sebab kalau you all type tu kuranglah sikit mengantuk dia kan. Okay. Siapa yang anda yang hadir malam ni yang looking forward, yang pertama dia nak cari, dia nak cari cara untuk lebih sihat. Sama ada nak turun berat ke, nak naik berat ke, nak improve masalah kesihatan dia ke. Itu nombor satu. Yang nombor dua, siapa yang dalam ni looking forward untuk dia nak ada second income ataupun nak ada extra income. Maksudnya kalau yang business owner, dia ada nak ada income tambahan dia. Bagi yang suruh rumah, dia nak cuba-cuba macam mana nak buat business Herbalife ni. Alright, so yang ketiga ataupun anda nak jadikan, nak looking forward untuk jadikan business Herbalife ni adalah satu carry yang freedom. Anda yang mana satu, kategori yang satu, dua, tiga ataupun ketiga-tiga sekali. Okay, sebabnya, sebab apa? Saya adalah ketiga-tiganya. Okay, alright, so alhamdulillah, ramai yang kata satu, dua, tiga, satu, tiga. Alright, so thank you so much for your response. Saya sangat appreciate you all punya participate. So saya tahulah you all tak tidur. Okay, alright, so itulah saya, jenis saya 2011 bermula. Seorang IP, seorang pelajar IPTA, kehidupan yang sangat biasa-biasa, bawah pada biasa. And then nak jadi yang seorang yang kehidupannya nak ubah hidup menjadi insan yang luar biasa. Okay. So alhamdulillah saya mencari peluang tambahan. Okay, next. Alright, so sebab apa saya memilih Herbalife? Sebabnya saya dikelilingi dengan orang yang, kelilingi saya orang yang buat MLM. Tapi kenapa saya memilih Herbalife ni? Okay, sebab saya suka bantu orang bila dia share happiness. Kosh Wawa, saya dapat turun 1 kilo, saya rasa, ya Allah, macam ni keperasaan dia. Kan? Dia punya happiness dia luar biasa. And then saya start daripada situ, bila kita ada misi nak sihatkan orang, di samping kita sihat dan nak sihat orang, bagi saya itu adalah ibadah. Kan? Ibadah yang mulia. Alright? So next. Alright. So, saya orang yang sukakan numbers. Okay. Bila saya datang, customer day macam yang anda datang hari ini adalah secara online. Yang saya datang secara offline, saya datang masa tu HOM. Sama juga tapi secara offline. Saya tertarik dengan dia punya marketing plan. Saya orang yang kira-kira memang saya sukakan numbers. Saya tengok benda ni. Dan saya tengok Herbalife offer sampai 50%. Maknanya bila kita beli baju, orang perempuan yang suka beli shopping and shopping tu kan, dia beli baju dia dapat lagi extra tudung contoh kan, dia suka macam tu, get one free one. Kan, yang tu saya nampak bigger picture untuk saya melakukan business Herbalife ni. Alright, so alhamdulillah, next. Okay, yang ni bila saya bermula, saya tak tahu nak bermula macam mana, walaupun latar belakang saya adalah saya belajar dalam business. Kan, tapi orang bisnes pun sama kan, kadang-kadang ada juga yang tak tahu nak bermula macam mana, nak bercakap puak-puak-puak-puak pun tak tahu kan. Alright, so tapi macam mana saya bermula adalah dengan saya share saya punya testimoni saya. Ingat, testimoni saya yang pertama tadi kan, saya naik berat badan. Tapi macam mana saya menggunakan testimoni saya yang naikkan berat badan ni, saya boleh bantu orang yang kena turun berat badan dengan saya berkongsi story saya. Walaupun saya tak ada testimoni turun berat badan masa waktu itu, tapi saya dapat result tu, saya berkongsi. Maksudnya saya share and then saya pinjamkan story-story orang yang dah berjaya turun berat badan. Sebab tu, anda yang dah turun berat badan, jangan lupa berkongsi. Tak kisah anda dah turun 500 gram, 1 kg. Walaupun macam tu, share seramai mungkin. Bagi orang kata riuh satu kampung yang anda ni dah turun berat. Sebab sekarang ni orang susah nak turun 1 kg kan, susah sangat nak turun berat, day by day orang ramai naik berat. Okay, saya dengan berkongsi 1 MC, alhamdulillah saya berat dapat retail cash in hand tu RM770. Saya rasa dengan saya share saya testimoni ni, sebabnya saya boleh jual testimoni saya. Saya fikir macam tu, saya dapat RM70. What happen kalau saya berkongsi dengan 10 orang? Okay, sebab masa tu saya nak dapatkan 500. Saya fikir saya dah buat calculation macam mana, okay, kalau 10 orang dah 700. Maknanya dah tercapai dah target saya nak dapat extra income RM500 tu. Alright, so alhamdulillah saya belajar, keep belajar.
saya dapat income saya ada masa tu 700 lebih. Masa tu saya rasa dah, ya Allah, maknanya mudahnya berkongsi di result kita, and then orang pun sama turut serta dapat result, dia pun berkongsi sama. Okay, alright, so next. Okay, so alhamdulillah saya orang yang bila coach cakap macam ni, saya orang yang suka belajar. Okay, bila coach saya share macam ni, saya suka orang yang suka buat. Okay, so alhamdulillah belajar, keep belajar. Jangan, sahabat saya ada pengalaman yang pernah miss event. Itu pengalaman saya yang sebelum ni, sebab tu saya delay saya punya sukses saya. Okay, sebab tu anda yang hadir malam ni, kalau coach anda ajak pergi ke event, satu event yang mana-mana ke, jangan miss. Okay, sebabnya kita tak tahu, mungkin satu event tu yang kita miss adalah mungkin itu miss yang paling berharga untuk kita. Right, so alhamdulillah best my income saya RM26,000 sekarang ni, waktu RM26,000 ni, sebagai saya waktu ni saya dapat waktu saya suri rumah, bekerja dari rumah dah pun full time. Alright, okay, next. Alright, so sebab tu saya kata apa yang kita buat, buat keputusan. Okay, jangan pandang dia punya hasil, tapi apa yang kita dapat along the way tu. Alright, sebab tu saya selalu fikirkan waktu saya, sebelum saya, waktu saya melakukan bisnes part time, saya selalu fikir macam mana untuk 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan setahun akan datang. Okay, benda tu yang mengiang-ngiang di kepala saya. Sebab tu anda kena fikir apa yang akan, kejayaan apa untuk anda 6 tahun, 6 bulan akan datang. Dan apa dream anda yang anda capai 6 bulan akan datang. Okay, can you imagine apa yang anda capai dengan satu decision yang anda buat untuk ubah diri anda. Alright, so next. Alright, so ini why herbalist saya. Why herbalist saya adalah, bukanlah orang kata saya, sebab saya pengalaman saya bekerja dalam sektor swasta, stres tu memang ada. Okay, orang kata dalam life kita, kalau kita tak bekerja pun memang ada. Kan, ujian, orang kata, senang kata ujian tu memang ada setiap hari, kan. Orang kaya buat ujian, kan. Apatah lagi orang yang yang biasa-biasa, kan. Allah dah tentu, dah tertulis dalam Al-Quran tu, Allah nak tengok macam mana kita punya ambil ujian tu sebagai satu peluang, kan. Alright, so ada golongan, contoh golongan remaja. Waktu saya remaja lah. Okay, waktu zaman muda-mudi, sekarang pun remaja. Okay, so waktu kita remaja tu, kita tak ada duit, kita ada masa, ada tenaga, betul kan? Maknanya benda tu tak balance. Kalau contoh, kalau kita dah bekerja, orang yang dah bekerja, dia memang ada duit. Okay, ada tenaga. Orang yang bekerja ni kan, sebab dia bekerja. Tapi, dia tak ada masa. Kan? Kalau orang yang pencen pula macam mana? Kan? Dia ada masa. Dia ada duit, kan, duit pencen. Kalau orang yang dia sambung ni kan, ada duit tambahan. Kalau yang bekerja lah, kan, kalau yang tak bekerja, mungkin anak tu bagi, kan, dia mungkin ada duit, tapi ada punya dari segi kesihatan dia kurang. Sebab tu life kita tak balance. Macam saya dulu, saya rasa maknanya saya, life saya ni macam orang kata berputar, yang hamster putar tu kan, kan, kitaran hamster tu kan, duk putar-putar macam balik kerja pukul 8:30, punch card, berlingan, and then malam pula saya buat part time, and then benda tu saya terfikir sampai bila-bila, sampai bila saya nak buat bisnes, nak buat pekerjaan saya macam ni, kan. Memang saya suka pekerjaan saya sebab kita dapat pengalaman yang baru, tapi fikirkan ia akan datang tu, orang yang macam mana kita nak jadi, kan, ibu yang macam mana saya nak jadi, right. So alhamdulillah, next. Alright, so yang ni yang antara DMO yang saya buat. Okay, sebelum dua saya, saya sebelum ni saya pernah stop Herbalife ni. Itu pengalaman saya. And then alhamdulillah saya dah burn the bridge. Sebab tu pengalaman saya mengajar erti pengajaran. So saya stop buat bisnes Herbalife, tapi saya tak pernah stop consume Herbalife. Okay, sebab sebelum ni saya buat Herbalife ni secara offline. Mana saya ada nutrition club, saya share dengan saya punya sponsor saya waktu tu dekat USIM. Saya student USIM masa tu, and then saya buka nutrition club, bagi flyering. Okey, coach saya suruh bagi flyer 1,000 satu hari pun saya bagi, saya buat benda tu. Tapi bila saya stop, masa tu saya fly to overseas, saya stop business tu for 3 years. Sebab tu saya tak tahu macam mana nak buat business Herbalife tu, saya tak diperkenalkan online coaching ni lagi. Alright, so after saya balik Malaysia,
dah kahwin masa tu, and then saya decide nak come back balik. Saya nak decide nak come back balik, and then saya buat bisnes ni offline dan online. Okay, flyers ke, kadang-kadang saya pernah buat seorang-seorang pacakkan apa orang kata apa banting tu, saya buat seorang-seorang sebabnya saya nak belajar how to break the fear saya seorang-seorang. Okay, maknanya kita sendirilah, sebabnya bisnes ni ada tanggungjawab kita sendiri. Kan tak? Kalau kita nak break the fear macam mana nak bagi flyers ke orang tu, kita buat. Kan? Bila dah bagi flyer tu mudah je. Okay? Right, so alhamdulillah online ke, secara offline ke, and then saya pergi apa jumpa one to one. Saya sebenarnya saya suka jumpa orang. Sebabnya kita dapat dengan face to face dengan orang, share story dia, dia punya heart to heart tu lebih dekat. Sebab tu kalau macam ada appointment yang dekat-dekat, saya suka dekat appointment. Kalau yang boleh balik bangi, sebab tu saya alhamdulillah sekarang ni dengan masa yang ada ni, saya flexible masa, saya boleh travel bangi every month. Tak perlu nak kata ketika kadang-kadang saya cakap customer sayang, lusa ke apa saya nak balik. Baru ni saya baru on the spot saya balik bangi sebab mak saya sakit, ada operation on the spot. Saya beli ni sebabnya saya kerja saya anywhere everywhere. Sebab tu saya suka apa yang saya buat sekarang. Itulah dream come true saya. Alright, so next. Alright, so inilah saya learning process yang saya belajar. Saya berpegang pada 3R ni. Herbalife ni senang je. Okay. Simple, fun, magical. Cuba type dekat chat tu. Simple, fun, magical. Okay, saya buat, kalau kita buat secara simple, InsyaAllah benda tu akan mudah bagi kita. Contoh nak bagi flyers. Kalau kita rasa mudah, mudah tak? Itu yang kita rasa mudah. Sebab tu kalau kita banyak fikir, sebab saya pun orang yang banyak fikir. Sebenarnya bila kita buat tu, oh mudah je. Kan? So and then siapa yang saya tertarik adalah dengan 3R ni. Kalau kita business owner, kita hanya limit kita punya income kita kepada retailing sahaja. Maknanya kita tak adalah nak apa recruiting atau retention tu. Kan kita tak ada income yang pasif. Mungkin yang business owner tu dia limit kepada income aktif sahaja. Macam yang Coach Titi kat tadi kan, income aktif, income pasif tu kan. So bagi saya ini yang saya belajar along the way bermula pada saya start business 2012 sehingga kini. Okay, ini yang saya banyak lagi sahabat, tapi yang ini yang saya jot down. Okay, yang saya filter, maknanya kalau saya rasa benda tu kalau orang rejection tu, kalau macam anda yang baru nak berjinak-jinak dengan bisnes ini, kalau anda share tak ada yang respon is okay. Ada ataupun anda share dekat saudara mara, mak ayah, tak payahlah konsum benda ni. Okay, macam mak saya dulu, saya nak decide nak buat bisnes Herbalife. Tak payahlah Kak Yong. Kak Yong kan dah ada bisnes ni. Kak Yong kan dah ada pekerjaan. Sebab saya lepas saya pada tamat pengajian saya, saya terus dapat offer kerja. So memang saya tak, alhamdulillah, saya punya rezeki saya tak pernah menganggur. So mak saya dah masuk ke dalam blueprint, lepas habis graduate, kau mesti kerja. Okay, kerja macam ni, sekian-sekian kau dapat, maknanya kata comfort lah. Okay, bagi saya comfort sebabnya kalau ini pendapat saya sendiri, okay, tak ada kemenangan yang orang yang dah bekerja. Okay, so saya minta maaf. Ini pendapat saya waktu itu, kan? Maknanya bagi kalau kita makan gaji, kita akan rasa comfort. Sebabnya kita tahu hujung bulan dia akan dapat gaji. Maknanya kebergantungan kita pada Allah tu, usaha kita yang lebih pada untuk capai impian kita tu kurang kat situ. Sebab kita tahu pekerjaan kita macam ni, job scope kita macam ni. Okay, by end of the month kita dapat gaji. Tapi itu yang saya rasa dulu. Bila saya buat bisnes, saya rasa kebergantungan kita, ya Allah, bisnes kita dah tahu kan, cycle dia up and down and down. Tapi macam mana kebergantungan kita tu kuat pada Allah, kan? So alhamdulillah. Okay, next. Alright, so ini learning process saya, apa yang saya belajar. And then bila saya move next level, setiap kali saya move tu, setiap kali saya belajar banyak pembelajaran untuk diri saya, kan? So alhamdulillah Allah hadirkan saya love dengan circle-circle Herbalife ni. Sebabnya circle-circle Herbalife ni, kita tak akan pernah dengar benda yang negatif. So maknanya kalau kita rasa kalau contoh diri kita rasa something tak best, kita ada someone yang boleh kita support. Inilah circle-circle saya. Berbeza bila saya waktu sekarang kita kerja dulu, kau-kau, aku-aku. Kadang-kadang bila kita buat kerja lebih, tak ada siapa pun yang nak recognize kita. Itu yang saya rasa. And then bila kita buat kerja ni, kita tak dapat pun kredit tu. Walaupun itu adalah scope kita. Walaupun itu bukan kerja kita, tapi kita kena buat.
And kita tak dapat pun kredit benda tu. Tapi kita bukan nak kredit, tapi kita nak adalah bila kita buat tu adalah tanggungjawab kita, amanah kita dan perlu kita kredit kepada siapa yang buat tu. Tapi biasalah dalam sekerja tu dia ada dari segi amanah tak amanah tu. Kan? Itu lumrah. Kan? Alright. So Alhamdulillah dalam proses saya belajar along the way tu walaupun jenis saya bermula 2011 hingga ini panjang, tapi up and down tu ada is normal. Dia sebabnya kita buat bisnes independent Herbalife. Okay, tak kisahlah bisnes apa pun, kita buat bisnes pun akan ada rejection, akan ada up and down turun naik tu. Okay, so Alhamdulillah saya letak dalam diri saya, saya nak always nak capai top of the top. So Alhamdulillah Allah izinkan waktu tu. Okay, Alhamdulillah until next. Alright, so ini antara pencapaian saya. Okay, daripada part time, waktu saya part time, waktu saya decide nak melakukan bisnes Herbalife ni secara full time, bila saya pregnant anak yang kedua. Masa tu saya start trigger, sampai bila saya nak bekerja macam ni, and then dengan, saya trigger dengan anak sulung saya, dengan words, Umi ni selalu busy. Balik pagi sampai petang, kerja malam saya buat bisnes Herbalife. Sebab saya buat bisnes Herbalife waktu tu je saya ada. Umi memang tak ada masa dengan Umar. Okay, tak apalah. Umi tak ada pun tak apa. Masa tu lah saya rasa wow. Deep. Okay, anak sulung saya cakap macam tu. Umi tak ada pun tak apa. Oh, saya seorang ibu, saya rasa macam ya Allah, kita kan melahirkan anak. Dia bila dia rasa mak tak ada tu, kita rasa ya Allah memang celah lah. So itu yang saya buatkan keputusan saya nak buat melakukan full time. Kan? Bukanlah disebabkan anak, tapi disebabkan diri saya sendiri yang nak ada masa untuk anak, yang nak ada masa untuk family. Sebab saya tak nak spend masa, waktu cuti je kita ada spend masa untuk anak. Barulah nak me time. Sebab saya kalau boleh, saya nak anak-anak suami ada sentiasa depan mata. Dan saya seorang ada ibu saja dari kematian ayah. Dan saya nak bila mak saya rasa ada something yang mak ni, saya boleh balik jumpa mak. So macam waktu mak saya sakit, saya yang nak menjaga mak. Saya boleh balik anytime, and saya boleh jaga mak saya selama mana tanpa paskat, tanpa saya rusing pun pekerjaan saya waktu kalau saya bekerja sebelum ni. Sebabnya pekerjaan saya mana-mana pun saya boleh buat. Kalau even though saya bercuti pun, saya boleh buat. Dan kalau saya boleh bercuti tanpa pilih waktu weekend pun. Itu yang bestnya kenapa kita saya ada flexible masa nak buat bisnes Herbalife ni. Alright, so dengan izin Allah, saya nak buktikan yang saya nak betul-betul saya nak buat bisnes full time ni adalah mak saya memang dia tak bagi saya berhenti. Walaupun saya dah berkahwin, tapi saya nak keredaan mak saya. Even though masa tu husband saya dah redakan saya, maknanya dah bagi izin. Tapi dia letakkan syarat, suami saya meletakkan syarat. Sebab tu decision kita kan, kalau kita decide untuk melakukan benda tu, buat sampai jadi. Sebab saya decide, husband saya kata you tukar pin to get pin baru you boleh full time. Sebab itulah saya work hard untuk capai satu impian, adalah sasaran saya adalah sebab saya nak full time. Sebab saya betul-betul nak full time. So saya kejar waktu apa yang saya buat untuk saya full time, saya sit down dengan mentor saya, kursus saya macam mana hala tuju dia. Alright. So Alhamdulillah dengan segalanya dengan izin Allah. Alright, so next. Alright, so ini adalah saya punya first spectacular saya. Okay. Waktu masa ni 2013. First spectacular saya memang saya tak silap saya 15,000 orang. Lepas tu saya rasa macam ya Allah, ini ke orang-orang Herbalife? Kan? Okay, next. Saya rasa macam luar biasa orang punya crowd kan. Sebab saya tak pernah pergi event yang sebesar macam ni dengan ramai macam ni. So and then ni lah apa spectacular saya yang ke-8. Nampak tak dia punya perjalanan dia. Okay, maknanya ni gambar dia tak banyak sangat. So yang ni pun dia punya gambar dia tu, and then bila saya belajar, and then best bila Herbalife tu tak ada dia punya syarat-syarat VIP ke apa semua, saya nak belajar macam mana. Waktu saya first spectacular, saya tak pernah rasa VIP. Duduk kat belakang tak tahu macam mana, beratur queue panjang kan. And then saya tengok orang kat depan, saya nak belajar macam mana nak rasa nak belajar depan-depan. Macam mana nak jadi VIP. So Allah izinkan saya belajar depan-depan, depan-depan lagi dengan president team. Dia punya perasaan tu tak sama bila kita dekat belakang, bila kita belajar tu kan. Macam contoh kita belajar dekat dalam kelas kan, ilmu yang cikgu-cikgu depan tu sampaikan dengan kat belakang tak sama kan. Kadang kita dengar tak dengar je yang duduk belakang tu. Alright, so next.
Alhamdulillah dengan izin Allah. Okay, so yang ni adalah first extravaganza saya. Sebab apa saya letak first? Sebabnya first dan ada yang untuk next ni. Sebabnya anda yang join hari ni, mungkin ini adalah pertama kali anda join HOM. Okay, untuk insya Allah nanti untuk next mungkin anda ada kedua, ketiga, keempat. Sama juga macam saya ada first dia punya event dia, training dia. So yang ni training extravaganza dia, training untuk satu Asia. Okay, 14 ke 15 buah negara. Masa tu lagilah kata shock, tak pernah pergi overseas. Saya ada pasport bila saya join Business Herbalife. Okay, so next. Alright, so next year kita akan adakan extravaganza dekat Bangkok. Saya datang balik dekat sini. So yang ni waktunya baru je, baru bulan 5 baru ni extravaganza saya yang ke-8. Supposed to be extravaganza saya yang ke-11, ke-12. Sebab tu saya kata, jangan miss any training. Kan, kita tak tahu training mana yang paling berharga, training tu yang paling kita, yang miss tu yang paling paling berharga untuk kita. Sebab kita tak tahu training mana yang membuka mata kita. Sebab tu saya tak nak, saya decide memang tak nak miss any training, saya burn the bridge yang sebelum ni, learn from saya punya mistake. Alright, so next. Okay, ni antara dream come true saya. Saya adalah orang sebelum ni, saya datang kepada keluarga yang bawah pada sederhana. Okay, saya pernah satu family. Satu lauk makan untuk 6-7 orang. So, pernah makan, apa yang ada itu je lah yang makan. Pernah makan telur untuk satu family. Kan, sebabnya bawah daripada pa. Bawah pa daripada sederhana tu. Okay, maknanya saya sebelum ni hidup kat rumah flat. Kan, orang kata, orang makan tu rumah flat, kita judge kan orang yang rumah flat ni hidup yang macam mana. Tapi kita tak boleh nak judge orang. Mungkin orang yang hidup rumah flat, rumah setinggal. Saya pernah duduk rumah setinggal masa saya lahir. Kan, kita tak tahu impian dia besar. So sebab tu saya share kat jenis saya adalah kita nak ubah hidup. Jadi orang yang rumah setinggal, duduk rumah flat, dia nak ubah hidup, nak jadi insan yang luar biasa. Nak bagi manfaat dekat ramai orang. So alhamdulillah, dream come true apabila saya belajar event by event. Okay, training by training. Untuk next nanti, spectacular bulan 1. Okay, mungkin ini akan menjadi first spectacular anda. So, jangan miss any training. Right? So, alhamdulillah saya dapat beli kereta husband saya secara cash, bantu dia. Okay, and then, alhamdulillah kami memang tak suka berhutang. So, maknanya kita ikut atas kemampuan kita. Kalau kita boleh mampu beli kereta cash, kita beli kereta cash, jangan ada loan. So, alhamdulillah saya dapat pergi belanja, ibu mertua saya dapat pergi belanja dengan semuanya dengan duit Herbalife. Walaupun husband saya sendiri dapat bagi semua tu, tapi dia punya feeling bila kita menggunakan duit hasil titik peluh kita, dia berbeza dengan orang yang bagi. Kan? Ha. Alright, so next. Alright, so yang ni rumah saya yang dekat Bangi. Okay, sebelum ni. Alhamdulillah, mak saya nak renovate rumah tu, saya dapat bantu bagi mak saya 30 ke 40 ribu untuk renovate rumah. So alhamdulillah kami adik-beradik sama-sama share, and then dalam perbelanjaan juga saya belajar macam mana nak manage duit, macam mana nak manage masa. Dulu saya tak reti macam mana nak simpan duit. Tahulah orang perempuan ni kan, shopping je memanjang. So alhamdulillah saya dapat bagi reward dekat mak saya. Dulu saya naik cruise, saya nak buat nak bagi mak saya yang hebelah ni, bisnes hebelah ni sangat best. So saya dapat reward bawa mak saya naik cruise. Masa ni lah mak saya izinkan saya buat bisnes hebelah, buatlah. Sebab tu kalau ada yang siapa-siapa yang reject, contoh suami ke family-family yang reject buat bisnes hebelah, anda perlu reward dengan vacation. Bagi diorang nampak, oh best sebenarnya dapat free vacation. Kan, dia tak sama bila kita pergi vacation dengan duit kita, and then something yang kita dapat reward, dapat sponsor, Herbalife sendiri sponsor kita, hasil usaha kita. Alright, so dengan izin Allah, alhamdulillah. So next. Alright, so alhamdulillah ini saya punya reward cruise vacation baru ni. Yang ni first saya reward husband saya. Sebab husband saya orang-orang yang ya Allah, Masya Allah, dia sangat tolerate, yang sangat banyak tolak ansur, banyak always say yes apa yang saya nak capai impian saya, tak pernah halang. Alhamdulillah sebab tu saya buat sungguh-sungguh bisnes Herbalife ni sebab nak reward anak dan family saya. Especially ya suami saya lah. Okay, dia berada saya, dia tengok macam mana saya dalam bisnes Herbalife ni, macam mana saya bangkit balik
dari sebelum ni. Orang sebenarnya ada video, masa tu saya memang jakun lah. Orang kata apa, tengok cruise yang ada tak saya 15 tingkat. Okay, 15 tingkat masa tu macam bukan macam cruise. Dia macam mall ke apa ni kan. Saya tak pernah tengok. So masa tu husband saya tengok dengan ya Allah, dia anak saya, suami saya. Dia rasa macam thank you. Dia rasa dia punya happiness tu lain. Saya nampak air mata suami saya, apa excitement anak sampai sekarang pun dia teringat-ingat nak pergi lagi cruise tu. Alright, so next. Nampak? Best kan best? Percayalah kalau Herbalife reward, Herbalife betul-betul reward kita sungguh-sungguh. Sebab tu, okay, jangan lupa qualify vacation. Okay, next year kita akan pergi ke Tokyo dengan Bintan. Siapa sukakan vacation? Cuba tag saya. Dan siapa yang suka vacation dan ditaja? Tag saya. Kan? Kita sukakan vacation. Alright, so akhir kalam dari saya. Ini kata-kata yang saya selalu pegang, okey. Kita tak lari daripada ujian. Dalam Quran pun Allah dah cakap dan mention setiap kehidupan kita akan ada ujiannya. Kan, even Nabi Muhammad pun ada ujiannya. Kan, ujian dia sangat besar. Tapi pandanglah setiap ujian itu adalah satu peluang, satu hikmah, satu titik langkah untuk kita mulakan kehidupan baru, untuk kita jadikan satu pengajaran kita. Okey, insya-Allah jadikan untuk kita satu kekuatan kita terus melangkah lebih maju. Alright, so next. Alright, so kat sini kami semua, okey, saya dan kami semua nak mengajak anda semua, kan, bagi peluang. Bagi peluang kat diri anda. Bagaimana, seperti mana saya bagi peluang dekat diri saya dulu 11 tahun yang dulu untuk looking forward, untuk tengok apa itu bisnes Herbalife. So kat sini anda boleh screenshot dan anda boleh respon dekat coach masing-masing pilihan mana yang anda nak bermula. Sama ada pilihan A, menjadi seorang pelanggan ataupun product lover yang sukakan Herbalife Nutrition ni, nak makan Herbalife ni sepanjang hidup. Ataupun nombor B, rakan niaga extra income untuk part-time income. Macam saya dulu bermula sebagai part-time. No problem. Okay, so yang ketiga adalah untuk sepenuh masa. Ketiga-tiga saya dah melaluinya. And then, Alhamdulillah, saya dah merasa macam mana untuk jadikan bisnes Herbalife sebagai full-time career saya. Itu adalah dream come true saya. Alright, so next. Alright, so Alhamdulillah. So, thank you so much to saya punya sponsor dan mentor saya. Ini adalah sponsor saya yang pertama yang invite saya HOM. Okay, dia hanya datang, Wawa, jom teman pergi tengok customer day. Dengan ajakan macam tu sahaja. And then saya bagi peluang. Sebab tu kalau coach ajak anda datang, jangan lupa say yes dulu. Okay, tengok peluang dulu macam mana. So macam mana saya say yes to STS coming soon hari Sabtu ini. Okay, kalau contoh anda ada dekat negeri mana, Negeri Kelantan ada Sabtu ini. So anda boleh datang dekat STS Sabtu ni. Okay, kalau anda ada di area KL, okay, area center, anda boleh datang di STS Hotel Impiana Sabtu ini juga. Okay, kita ada STS ni ada di Johor Bahru, ada di Kedah. Okay, mana-mana yang anda boleh tanya anda punya sponsor atau coach anda. So, Alhamdulillah, thank you so much. Beliau lah, saya tak pernah, sampai sekarang walaupun beliau tak buat bisnes Herbalife ni, saya sangat berterima kasih sebab dengan beliau menunjukkan peluang ini pada saya. Alright, so yang tak give up, yang tak beri apa, tak pernah jumpa bagi dorongan, advice. And then ni coach BFF saya, coach Atira. After saya come back tu, saya start from zero. Okay, sebab apa saya come back? Sebab saya tengok coach Atira ni, dia share dia punya vacation dekat Taiwan. Sebab itulah saya turning point, saya start balik. Sebab dia share lifestyle dia. So saya tahu dah kalau orang yang qualify vacation ni, lifestyle yang luar biasa. Okay, masa tu saya kata, kira macam mana nak come back balik. Saya start from zero balik, register nak member saya balik. Then Alhamdulillah, orang yang sangat lembut
tak pernah lah nak tengok dia marah. Okey, kalau kena coach Atirah, itulah dia. Okey. So alhamdulillah, saya punya mentor saya coach Rudy, apa kan, dengan Kak Ika, Mak Yang, Pak Yang kan, always say no problem Wawa. Okay, selalu minta maaf kata kan, apa momentum minta maaf kan. So kita tak pernah tengok kita punya mentor-mentor ni always minta maaf dengan kita kan. So saya nak berterima kasih always guide dengan kita. Kalau kita rasa kalau kita senyap tu kan, dia coach ni kita adalah yang apa, bantu kita. Sebab dia tahu kita macam mana kan. So mungkin pukul siang malam ni anda tak faham story saya, apa anda tak faham along the way tu, tapi mungkin sedikit sebanyak anda dapat memberi kesan untuk diri anda ataupun untuk anda buat satu keputusan, bukan untuk orang lain tapi untuk anda. So tapi ingat satu saja macam saya share adalah SDS. Macam saya tadi kan. So bagi peluang kat diri anda untuk hadirkan di SDS Sabtu ni yang paling dekat. Okay, kat Kelantan ada, dekat nanti dekat KL ada. So kat mana-mana area, datang dan tengok, saksikan sendiri live testimony. Maksud anda hari ni anda hadir, anda tengok secara online. So tengokkan live testimony. Okay, tengok macam mana beliau boleh transform dan live pendapatan. So anda boleh tengok, boleh interview sendiri one to one, depan, face to face. So kat situ saya suka pergi SDN ni sebablah tempat kita nak sukses sama-sama, nak sukses turun berat sama-sama, nak sukses dalam duduk dalam circle sama-sama kan, nak sukses nak ubah income sama-sama, nak ubah hidup sama-sama. Sebab tu saya suka pergi event, sebab tempat event ni lah tempat kita untuk recharge energy kita. Alright, so alhamdulillah itu sahaja perkataan saya, moga dapat manfaat. Saya maaf segala salah silap tutur bahasa saya, dan yang baik itu datang daripada Allah, yang selebihnya datang daripada saya, kelemahan saya sendiri. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum, see you di STS dan spectacular, bye. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah, sangat luar biasa perkongsian daripada guest speaker kita pada malam ini, Coach Nick Najwa. So, okay, stay tune. Okay, so macam mana? Ada yang terinspirasi tak dengan perkongsian daripada Coach Wawah kita? Okay, so next, kalau ada dalam ni yang rasa macam, amazing gila perkongsian Coach Wawa. Kalau Coach Wawa ni pun boleh buat, sebab dia buat terbelap ni dua kali ya kawan-kawan. Ada masa yang dia down dan dia bounce back. Kalau Coach Wawa pun boleh, insyaAllah kita pun boleh. Jadi, okay, next, apa yang boleh tawarkan ni adalah anda kena kejar potensi anda sebagai ahli Herbalife. Sebab apa? Sebab anda boleh start build your empire at 94 country. Oh, dah tengah malam ni I makin speaking London ya. Sebab nak berbisnes di 94 buah negara, so anda boleh berniaga. To next, okay, next slide. Oh maaflah, saya terlaju daripada slide. Anda macam hafal pula slide tu. Okay, so anda boleh mulakan, anda boleh unlock anda punya skill dengan build your business. Okay, bukan sahaja di Malaysia tapi boleh berniaga di 94 buah negara. Dan jangan risau, okay, kita ada sistem yang providekan, yang membantu anda. Okay, next, apa yang Herbalife ni bantu anda, kita ada sistem dia. Kita dah ada sistem step by step, kita dah ada environment dia. So, event yang terdekat adalah pada 16 hari bulan 9 ni, iaitu STS Central. So, untuk mereka yang first time, anda boleh tengok video ni. Okay, video ni, ini yang anda akan dapat nanti. Jom kita tengok video ni.
rasa siapa yang hari ni, yang malam ni, tadi kita ada lebih kurang 700 lebih yang join pada malam ini. So kalau anda betul-betul serius nak dapatkan perubahan, anda boleh datang pada 16 hari bulan ni. Kalau anda tak berada dekat Central, anda boleh screenshot ni, anda boleh tanya dengan coach anda yang berada dekat Sendayan. Kita ada STS Sendayan. Yang berada di Johor Bahru, kita pun ada STS di Johor Bahru. Dan kalau anda berada di negeri tempat yang sama macam Mewah, kita pun ada STS di Kota Bahru. Dan STS ni berlangsung serentak, okay? Bukan saja di Central tetapi di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Alright, so okay, itu adalah STS kita yang mana yang anda kena datang. InsyaAllah akan memberi impact. Kalau dalam ni pun anda dah tengok luar biasa, tapi kalau anda datang STS nanti anda akan nampak live sharing and testimony. And best part is macam saya sendiri, saya memang sangat teruji dengan environment yang ada dalam Herbal Life ni. So guys, itu baru STS. Tapi ada satu lagi event di mana dengan event ini anda boleh dapat vision dan boleh Ainul yakinkan lagi, boleh strengthenkan lagi anda punya belief what kind of person that you will become in 5 years, in 10 years akan datang. Okay, iaitu event yang di mana kami panggil sebagai event anniversary untuk all Herbalifer, iaitu event spectacular. Kali ni tak jauh ke ya kawan-kawan, cuma di SCCCC, City Convention Center. So guys, next, saya yakin semua dah tahu Herbalife ni merupakan produk yang sangat berkualiti dan sangat mudah kalau kita nak bermula. So ini adalah orang kata tawaran sekali lagi, peluang yang Herbalife offer. Okay, next, kepada anda semua, yang part paling best tu ada 100% guarantee back money, dan yang paling best mengikut kesesuaian anda, flexibility anda. Sama ada anda nak bermula secara full time ataupun part time, anda dialu-alukan. Yang paling penting, anda kena ada commitment dan juga anda ada passion, kan? Yang paling penting juga teachable. So kalau nak tahu buktikan anda ni seorang yang teachable, jangan lupa untuk datang ke STS kita pada hari Sabtu ni ya kawan-kawan. Okay, so next, macam mana juga nak bermula dalam Herbalife ni? So bagi mereka yang baru dalam ni, yang baru join tadi ataupun baru join malam ini, kita ada permulaan yang sangat permulaan kos yang rendah. Dengan hanya mengaktifkan keahlian anda, RM94 campur. Okay, sebab kalau dalam grup coachingan kita minta 109, 109 tu termasuk postage ya kawan-kawan. So hanya bermodalkan RM109, okay, RM109 anda dah boleh start your business Herbalife ni. So kawan-kawan, anda dah boleh rasa, okay, anda boleh pilih anda yang mana satu. Adakah anda ingin bermula dengan rasa feel dia nak jadi lebih sehat, ataupun kedua, B, anda nak, saya punya screen tak nampak lah ABC ni, okay. Anda boleh screenshot ni, screenshot page ni, dan boleh share kepada sponsor anda ataupun coach yang menjemput anda. So alhamdulillah, itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Boleh komen, say thank you kepada guest speaker kita, Coach Nick Wawa, thank you so much. Dan kepada kita punya koordinator HOM, thank you so much bagi peluang kepada kami. So kalau ada terkasar bahasa, okay, maafkan saya, tak ada niat pun. Dan yang baik tu semuanya datang daripada Allah, kekurangan tu daripada diri saya sendiri. So insyaAllah jumpa anda semua di STS.